pemindahan makamnya sendiri kapan sih, Den? Ya belum tahu kan, Dedi udah bilang berapa kali, sudah pasti itu jadi, tapi nanti kita lagi cari waktunya karena... Ziarah, gimana Ded mengenang mungkin hari ini ulang? Ya, hari ini memang sudah dijadwalkan untuk ke makam Eja hari ini. Tadi sebenarnya mau datang pagi, tapi karena ada urusan diundur siang hujan, sampai sekarang hujan. Ya udah, akhirnya kita datang ini dalam kondisi hujan, tapi ya udah ini berkah ya di ulang tahunnya Vanessa. Kita keluarga ziarah ke makam berdoa untuk Eca di hari ulang tahunnya yang ke-29 yang bertepatan di tanggal 21 Desember ini. Jadi memang gak lama sih karena memang hujan. Sebenarnya tadi mau ada agak lama ya, misalnya ada sesuatu yang kita ada, ya artinya pingin lama di makam, tapi karena hujan ya sudah, ya mudah-mudahan Eca bisa sampai ya doanya. Oke, dan mengenang mungkin ketika 29 tahun pertepatan ini, kalau misalkan musibah ini tidak terjadi, maaf Bet, iya, akan ada momen apa gitu ketika akhirnya hari ini mungkin? Iya, ini kan perbedaan bulan saya, Dedi dengan Vanessa itu kan di 2 bulan ya, Dedi ulang tahunnya Oktober, Vanessa ulang tahunnya Desember. Sebenarnya memang ada rencana kita pengen ke Bali, mau merayakan ulang tahun Vanessa di Bali sekalian akhir tahun, tapi Allah punya rencana lain. Allah lebih sayang sama Vanessa, dia lewat dipanggil dan rencana itu tidak terlaksana. Ya sudah, nggak apa-apa, harusnya memang kita ke Bali. Itu dikatakan Vanessa pada saat ulang tahun Dedi tanggal 14 kemarin yang dirayakan oleh Vanessa. Kita ulang tahun aku pengen ke Bali bareng sama-sama dengan Dedi, sama Mama, sama Cika, sama Maya ya, tapi takdir berkehendak lain. Jadi mungkin di 29 tahun ini akhirnya beliau meninggal gitu. Jadi sendiri 29 tahun perjalanan. Iya, 29 tahun perjalanan yang banyak kenangan dan memori dari masa-masa kecilnya Vanessa, yang mulai dari lahir, dia ditinggal mamanya, jadi rawat 12 tahun single parent merawat Mayang dan Eca. Ya, tahun-tahun yang penuh kenangan ya sama Vanessa. Banyak kenangan-kenangan yang sampai saat ini belum bisa dilupakan. Mayang sama Cika mungkin gimana, ada kenangan apa di momen ulang tahun mungkin tahun yang lalu seperti ya, untuk apa? Cika sama Mayang biarkan jangan bicara dulu, biar dia aja. Untuk Mayang sama Cika banyak ya kenangan-kenangan di mana saat memulai karirnya. Eca belajar gitar, ya belajar vokal, ini mereka bersama-sama gitu. Sama-sama, ya mereka masih umur 7-6-5 tahun. Kalau Cika ya, mulai vokal dan gitar itu setelah ya, Vanessa sudah tidak di rumah. Nah, tapi untuk Mayang itu latihan vokal, gitar itu dari awal perjalanan karirnya ya sama-sama. Benar-benar ya, Mayang tahu lah perjalanan karir kakaknya tuh seperti apa gitu ya. Jadi banyak kenangan juga ya untuk Mayang ya, apalagi sekarang di hari ulang tahunnya sudah nggak ada ya. Sebenarnya pengennya kayaknya harusnya ke Bali, kita banyak rencana yang kita buat nanti di Bali, tapi ternyata takdir sudah berkata lain. Allah lebih sayang dengan Vanessa ya, sekarang dia sudah nggak ada, sudah pergi ya. Semoga Vanessa bahagia ya bersama mamahnya, dan untuk kenangan-kenangan yang paling indah itu sebenarnya memang di saat Mayang dan Vanessa itu
belajar vokal, belajar gitar itu dia nih sama-sama dari kecil. Ya, sudah itu aja. Jadi mungkin doanya dari ketika berangkat dari rumah menuju ke makam, ada perasaan apa sih jadi menginjakan kembali ke makam Pangis? Iya, sebenarnya hari ini rencananya hari ini mau ke makam mamanya, ke makam almarhum mamanya Vanessa di Karatipak gitu. Sekalian saya mau pesan nisan yang ini yang seperti buku itu, sebelah ini namanya mamanya, sebelahnya nama Vanessa. Saya udah mau pesan nisannya untuk nanti kalau sudah dipindahkan makamnya. Jadi sudah ada nisannya gitu. Jadi saya naik mau ke sana, tapi karena hujan ini saya nggak tahu nih jadi apa enggak. Kayaknya sih jadi juga ya ke sana. Perjalanan hari ini sih ya itu aja sih. Jadwalnya pengen dari sini ke makam mamanya di Karatipak. Rencana pemindahan makamnya sendiri kapan sih, Net? Ya belum tahu kan, tadi udah bilang berapa kali. Sudah pasti itu jadi, tapi nanti kita lagi cari waktunya karena menurut ya mamahnya kan orang Jawa ya, jadi kita mencari hari yang baik untuk memindahkan. Belum lagi sebelum pemindahan kita harus mengadakan pengajian malamnya. Ya, jadi nanti akan kita dikasih tahu kapan waktunya. Ya, apa tahun ini? Tahun ini? Ya Insya Allah tahun ini. Dan ya. Ini kan. Tapi sudah komunikasi belum dengan keluarga dari Mas Didi mungkin setelah pemindahan itu? Ya mereka kan sudah tahu ya. Mereka nggak usah dikasih tahu juga, mereka sudah banyak mendengar ya tentang pemindahan ini kan hak keluarga gitu, hak keluarga dari saya. Ya nanti pemindahannya seperti apa, teknisnya seperti apa, tanggal dan harinya nanti dikasih tahu. Sudah ya. Dad, ini tapi kan dari kan ulang tahunnya Vanessa gitu, katanya Dedi sendiri kemarin pas 40 harian kan akan mengajak Gala untuk makan bareng di tempat restoran yang kemarin iya. Surprise Dedi seperti apa sih, Dad? Iya, nanti ini kan karena memang hujan, tadinya sih sebenarnya pengen ngajak Gala juga gitu. Tapi karena Dedi dengar, karena di sana juga karena ada acara juga, ya Dedi nggak mau ganggu lagi lah gitu. Karena memang mungkin nanti di sana mau ada acara yang denger-denger di sana ada acara yang Gala tuh ikut acara itu. Jadi ya sudah, Dedi mengalah aja nggak apa-apa. Gitu. Harusnya sih sebenarnya hari ini pengen ngajak Gala, mau menapak tilas ya. Menapak tilas di mana kemarin Oktober Dedi ulang tahun itu di salah satu mall di Jakarta Selatan. Nah, kita juga sebenarnya ntar malam mau makan di sana gitu. Mau makan di sana mengingat di mana Eca tuh memberikan surprise ulang tahun ke Dedi di sana. Tapi kalau ya enggak ada Gala ya udah enggak apa-apa. Udah? Hari ini ada rumah syukuran. Baru gimana, Den? Iya, Dedi enggak mau komentar ya masalah rumah baru ya, biar aja mereka mau mengadakan rencana rumah baru ya silakan aja. Diundang Dedi ke sana? Enggak, Dedi enggak diundang. Ya enggak apa-apa. Diundang pun Dedi enggak akan datang. Kenapa tuh? Kenapa? Dia enggak akan datang aja. Ya. Udah? Oke. Ya. Jadi rencana pemindahan makam sendiri sudah dibicarakan dengan pihak makam belum sih? Biasanya pemindahan makam sudah. Ya salah satunya ini kan kita Dedi mau ke sana mau ngomong juga gitu. Mau pemindahan makam, mau data-data yang harus dilengkapi kan sudah harus dilengkapi apa-apa, KTP, KK, semuanya. Sama sekalian mau pesen batu nisan yang ada namanya Vanessa dan nama mama. Apa dibolehkan? Jadi doanya itu satu tahun sudah dipindahkan. Kenapa? Dibolehkan pihak tanya makam? Aja ke sana ya. Tanya aja ke KUA-nya. Ke KUA lagi, TPU KUA lagi ya. Dan doanya dan doanya doanya untuk Vanessa ya di hari ulang tahun ini ya, semoga Vanessa damai ya sama mamahnya. Semoga diterangkan kuburnya, dilapangkan kuburnya. Semoga ya Vanessa, ya saya yakin sih Vanessa udah ketemu mamahnya ya. Tinggal nanti pemindahannya kapan nanti dikasih. Jadi sekali lagi semoga Vanessa Husnul Khotimah, berikut juga Bibi Husnul Khotimah. Ya, udah ya. Terima kasih ya semua. Ya, terima kasih ya. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.